wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ketua DPC Pulau Merak dengan kawan-kawan DPC Kota Cilegon, alhamdulillah kami berada di markas besar rumah PPSI. Sekarang sudah tercipta yaitu pelaku UMKM pembuatan pacul, ya, pacul standar SNI, yaitu yang mana didukung oleh Krakatau Steel. Jadi ini bahan, dan ini bahan ini yang akan nanti disosialisasikan kepada DPC-DPC tingkat Pulau Merak, dan ini yang sudah jadi alhamdulillah akan dikontribusikan, ya. Kebetulan memang sini ada saudara kita Kang Sam sebagai pelaku UMKM dan pelaku pembuatan. Bisa dijelaskan Kang Sam untuk diameter atau cara pembuatannya biar teman-teman mengetahui, edukasi kepada masyarakat. Silakan. Ya, terima kasih. Kalau untuk ukuran memang sudah ada standar, kita juga ada gambarnya, sudah nanti dapat dikasih ukurannya, sudah ada kan. Ini Pak cangkul yang standar SNI. Ini tebalnya 3 mili. Ini namanya daun cangkul. Yang ini namanya dasi. Ya. Dasi ini betul kata Kakang itu adalah sebagai penguat pacul ini, karena memang ini nanti ada pengelasan. Iya, karena selama ini pacul lain itu belum ada, belum ada yang ada ininya. Betul, ini adalah fungsinya adalah untuk menguatkan cangkulnya. Dan ini adalah namanya istilah bahasa, kalau bahasa ini kopot, kalau bahasa Merak apa namanya? Bonggol. Bonggolnya. Ini prosesnya semua dielas, setelah dielas baru kita nanti ini di gerinda ujungnya, penajaman. Setelah penajaman baru kita bending secara manual, apakah punya alat yang bagus dengan mesin bending supaya posisi cangkul ini jangan lurus, nanti ada bengkok begitu kok. Gitu, ya kan. Nah setelah itu baru ini akan dibakar kembali karena memang ini harus ada kekuatan baja yang kuat. Oh, jadi setelah ini terpasang semua baru dibakar. Dibakar. Baru setelah dibakar baru kita finishing kembali kan. Kita digosok kembali bersih. Setelah bersih itu kita setelah kering sudah dingin baru kita cat. Sudah dibersihkan, baru cat, baru kita ini gitu. Jadi ini bahannya sudah SNI karena memang ini dari KS. Ini cara pemasangan ini di mana? Ini apa sebelumnya masih bahan apa setelah sudah di pemasangan ini? Apa di gerinda? Sebelumnya kan. Jadi pemasangan ini adalah yang pertama bikin kokotnya dulu, kita las. Pemasangan awal berarti itu ya. Pemasangan awal kokotnya kita las dulu ini. Setelah